Kenapa kita hari ini ribut dengan urusan khilafiah? Kita tidak pernah urus orang yang tidak salat. Tetapi sesama orang salat kita sibuk saling hina menghina. Kenapa hari ini kita disibukkan mencari Allah di mana? Padahal Allah tidak suruh mencari dirinya di mana. Yang disuruh taat kepadanya. Kita bersaksi iman kita bukan dengan bersaksi di mana Allah. Tapi kita bersaksi iman kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Cukup selesai jadi saksi iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh serta dengan semua para gurai kamu, para pemimpin-pemimpin kamu, semoga duduknya kita Allah catat. Semoga semua yang kita dengarkan, yang kita ucapkan, Allah catat. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di hadapan sahabatnya hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah, "Man kana indahu madlimatun li akhihi min irdih aw min syai'." Barang siapa, yang kata Rasulullah, yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik bentuknya irdun, yaitu telah menzalimi kehormatan saudaranya, au min syai', atau apapun, kata Rasulullah. Ini nasihat Nabi menjelang hari-hari akhirnya kepada semua sahabatnya. Nyawa wasit Nabi kepada semua umatnya. Rasulullah ingin mengatakan, pertama, siapapun di antara umatnya, siapapun di antara sesama Muslim yang pernah menzalimi sesama Muslim, apapun bentuknya, karena zalim itu secara garis besar terbagi tiga: zalim kepada Allah, zalim pada manusia, dan zalim pada diri sendiri. Kalimat zalim itu bermakna zulmun, yaitu kegelapan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Adh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman lalu mati dalam kezaliman itu, maka dia akan mendapatkan dhulumat. Jadi waktu Rasulullah menyebutkan kezaliman dunia dengan mufrad adh-dhulmu, waktu menyebutkan balasan di akhirat, Rasulullah menjamakkan kalimat itu. Sesiapa yang pernah berbuat zalim kepada sesama Muslim di dunia, walaupun satu kezaliman, dan dia tidak bertaubat di atas kezaliman itu, maka dia akan mendapatkan dhulumat. Dia akan mendapatkan balasan zalim.
dia akan mendapatkan kegelapan-kegelapan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Tidak ada penolong kepada orang zalim, min waliyyi wala nasir. Orang zalim tidak akan pernah mendapatkan wali, tidak ada pelindung, padahal sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim hari kiamat tidak ada penolong, wala nasir. Allah tidak akan pernah mencurahkan rahmatnya, Allah tidak akan pernah mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka yang pernah zalim kepada sesama muslim. Jemaah melakukan Allah, kalau kita menzalimi sesama muslim, Rasulullah menyebutkan model-modelnya. Ketika haji wada', Rasulullah juga menasihati sahabat. Kata Rasulullah, wahai sahabat, seandainya aku tiada setelah tahun ini. Jadi Rasulullah dengan firasahnya seorang Nabi, Rasulullah tidak tahu kapan ajalnya datang, tapi Rasulullah tahu firasah-firasah atau firasat seorang Nabi, sepertinya tahun ini beliau akan berangkat. Lalu beliau mengatakan, wahai para sahabat, ketika aku meninggal nanti, janganlah engkau kembali kepada kekafiran. Lalu Rasulullah menegaskan kalimat, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah sesamamu, harta sesamamu, kehormatan sesamamu haram untuk kalian ganggu sesama kalian. Haram, kata Rasulullah. Mamnyogagekeun hareum itu bermakna dia menimbulkan dosa besar. Rasulullah sebutkan kezaliman pertama kepada sesama muslim mengganggu darahnya. Jangan pernah sama sekali mencoba untuk mengganggu darah sesama muslim kecuali yang hak untuk ditumpahkan darahnya. Dan Rasulullah sudah sebutkan orang-orang yang berhak untuk ditumpahkan darahnya, yaitu orang yang membunuh maka ditumpahkan kembali darahnya dengan cara kisas. Orang tua yang sudah pernah menikah atau dalam keadaan sedang menikah lalu berzina, tumpahkan darahnya melalui rajam. Rajam, lempar dengan batu, dan jangan batu yang terlalu besar, karena tiga raum langsung mati, hanamangan, hanamangak gerasa. Dan jangan terlalu kecil, hanam mati-mati. Tapi lemparlah dengan batu yang mematikan, yang sedang, dan semua yang melempar mendapatkan pahala. Ada biasa aja urinang yang kekrip-krip, kasib, beli, sayang. Sedangkan Allah yang Maha Penyayang mengatakan, wala ta'khuzum ta'khuzukum bihima ra'fatun. Jangan sayang pada mereka. Nian yang punya kasih sayang maha. Ditanya orangnya, wate tanging urang betina tapoh dua ge ka sayang kena sayang ke ni. Jemaah melakan Allah, dan orang ketiga yang halal darahnya yaitu man faraqal jamaah, orang yang meninggalkan jamaah. Bukan jamaah semayang. Jamaah semayang wajib syid. Tapi yang dimaksud adalah dia murtad. Tahrikun lidinih, dia tinggalkan agamanya. Halal. Perampok halal darah. Abu Hurairah pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku membunuh orang yang akan membunuhku, perampok ya Rasulullah, bagaimana nasibnya? Kata, bagaimana nasibku? Kata Rasulullah, engkau syahid. Kalau engkau terbunuh, engkau syahid. Kalau dia terbunuh, dia dalam neraka. Jadi jid, bunuh perampok. Begal, boleh. Tapi sudah ada tanda-tanda merampok. Selain daripada itu, maka jangan coba-coba tumpahkan darah sesama muslim, kalau tidak ada alasan yang hak. Nasihat Nabi yang kedua, jangan pernah menzalimi harta sesama muslim. Jangan pernah merubah patok tanah tetangga kita. Nyan bak pegat pagi, ketika buat pagar, buat kanopi, buat taman, kita ambil tanah orang lain, walaupun syibran, sejengkal, maka wajib bertanggungjawab di hari kiamat. Allah siksa. Dan penyiksaan pertama adalah, tawakahu ala unuqih. Allah suruh malaikat
letakkan tanah itu di atas pundak orang yang merubah patok tanah orang lain. Bagaimana cara digantungkannya? Panjang kali lebar kali tinggi. Berapa panjang ke belakang yang kita rubah patok tanah orang? Oh, sekitar 20 meter. Berapa lebarnya? Sejengkal. Sejengkal hitunglah sekitar 15 atau 20 senti. Selesaikah? Belum. Tunggu Allah akan ambil tingginya. Berapa tingginya? Sab'u aradhin. 7 petala bumi. 7 petala bumi. Maka 20 meter kali 20 senti kali 7 petala bumi. Dikorek, diletakkan di atas pundak. Nyan penyiksaan pertama. Tunggu kemudian masuk neraka, maka dia akan selesaikan, diselesaikan oleh Allah segala urusannya. Jangan sakiti harta sesama Muslim. Yang pernah berhutang, jangan lari. Nebayu. Karena orang syahid pun tidak akan pernah dijadikan syahid oleh Allah selama meninggal dalam keadaan menyisakan hutang. Jangan rubah nombor HP. Kecuali di pemati di Telkomselnya nampak berkhabari. Karena hana ada pasal-pasal pulsa. Habis berhutang bayar. Kalau tidak mampu bayar, lapor. Yang jangan berjanji satu bulan, kemudian sudah satu tahun tidak pernah bayar. Ketika berjumpa reman orang berhutang daripada orang yang memberi hutang. Tidak akan pernah selesai urusan ini sampai dia diselesaikan Allah di akhirat. Jadi baik ada perkara saja ini, peng-peng sesama Muslim. Jangan, jangan buat proposal anak yatim kalau seandainya uang itu tidak kita berikan ke anak yatim. Jangan buat yang aneh-aneh. Jangan ambil harta sama Muslim dengan cara melakukan bon-bon palsu. Kuitansi-kuitansi bodong. Baju bu membelah ribai. Bu harga membelah ribai kangan mana? Tapi di atas kuitansi tulis 25,000. Masya Allah, nanti hari kiamat. Bawa. Apa yang dibawa? Kuitansinya apa manoknya? Menyukuitansi mengada kami. Bawa nasi itu. Bawa semua harta yang pernah kita ambil yang bukan dari jalan yang hak. Maka jemaah melakukan Allah. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan, wa'aradakum. Jangan engkau sakiti sesama Muslim. Apanya? Kemuliaannya. Kehormatannya. Apa maksud kehormatan? Dirinya. Jiwanya. Jati dirinya. Jangan engkau sakiti. Bagaimana cara menyakitinya? Kita memfitnahnya. Kita mengejeknya. Kita mengupatnya. Ini kehormatan. Barang siapa yang mengupat orang lain, baik secara lisan maupun secara tulisan, wajib, wajib untuk segera diselesaikan. Dan itu dosa besar. Jadi orang kena mengira sudah menjadi kebiasaan, dianggap mengupat itu adalah biasa. Padahal khusus dalam surat Al-Humazah, Allah katakan ada neraka khusus bagi para pengupat, yaitu Al-Hutamah. Apa hobinya di dunia? Mengupat. Dan semua upatan, semua caci maki, semua ejekan, Allah akan hitung, Allah akan balas. Kecuali satu, kalau keluar dari mulut orang yang terzalimi. Silakan lihat surat An-Nisa. Allah mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul illa man zulim. Allah tidak suka semua lisan yang mengeluarkan keburukan kecuali keluar kalimat itu dari orang yang terzalimi. Kita kalau terzalimi, Bapak Ibu, nyai tibit bahasa-bahasa aneh. Nabi Nuh saja yang merasa kecewa dengan keadaan umatnya, dia berdoa kepada Allah
supaya Allah membinasakan umatnya. Padahal itu doa tidak baik. Sampai Nabi itu mengatakan, wa iyalidu illa fajiran kafara. Nepa abih mandum ya Allah. Teruk babi-abi nepa abih. Menyolahilom menyogerasinya untuk kafilom ya Allah. Nepa abih mandum ya Allah. Allah makbulkan doanya walaupun kemudian Nabi Nuh menyesalinya. Makanya ketika syafa'atul udhma, ya, pemberian syafa'at di hari kiamat, Nabi Nuh menolak untuk memberi syafa'at karena teringat dia pernah mendoakan umatnya. Masya Allah, akhirnya Nabi Muhammad lah satu-satunya Nabi yang memberi syafa'at karena ketiadaan cacat, ketiadaan kekurangan pada diri Nabi SAW. Jemaah melakukan Allah, kita kembali ke nasihat Nabi. Kata Rasulullah, barang siapa yang ada atau pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, apa nasihat Nabi? Falyatahallal minhu al-yawm. Segeralah, kata Rasulullah, mintalah untuk dihalalkan, mintalah untuk diridakan. Segera, al-yawm, kata Rasulullah, segera. Seandainya Nabi Nauronyo akan geken kalimat yang sama, dia akan mengatakan, wahai umatku, segeralah, minta maaflah, mohonlah keridaan dari orang yang engkau zalimi. Sebelum datangnya qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum datangnya hari yang engkau tidak bisa bayar kezaliman itu kecuali dengan amalmu. Tidak ada dinar, tidak ada dirham yang bisa engkau balas, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyebutkan ini? Hari ini kita kalau mau meminta maaf, kita masih bisa menggunakan harta kita. Para pencuri, sayangnya pencuri biasanya tidak hadir SMS. Maka susah dan nasihati pencuri karena tidak hadir. Orang-orang yang pernah mencuri, hari ini masih berlaku dinar dan dirham, masih berlaku rupiah. Maka hendaknya dia mendatangi rumah-rumah yang pernah dia curi, lalu dia kembalikan. Kembalikan rice cookernya, kembalikan TV-nya, kembalikan emasnya. Segera halalkan, kata Rasulullah. Mereka yang pernah korupsi, segera kembalikan. Apapun kezaliman, mereka yang pernah membunuh, mereka yang pernah menumpahkan darah sesama Muslim, maka segera minta dihalalkan. Walaupun nanti dia akan berjumpa dengan si terbunuh, maka Allah akan memaafkannya kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Mungkin si terbunuh pun akan bersyukur, untung saya dibunuh, untung saya dibunuh. Kalau tidak dibunuh, mungkin dalam neraka syahid dong. Bisa jadi lagi, nampak. Ya. Tapi halalkan. Mereka yang pernah mengupat, mengumpat orang lain, menghina orang lain, maka segera halalkan hari ini. Kalau upatannya sudah diketahui, maka wajib mendatangi orang tersebut. Nyan gekeli ulama. Jadi mengumpat itu kadang-kadang ada mengumpat yang tidak diketahui, ada yang mengumpat sudah diketahui oleh orang yang kita upat. Kalau isi mengumpat itu sudah diketahui, maka wajib datang memohon maaf, bersimpuh di hadapannya sampai dia meridakannya. Kalau dia mengatakan, "Hana aku pemaaf, cukup sakit hati watai ka pegah iku umum bawa ndung meno-meno. Sakit tak hati lum. Hana maaf." Itu yang datang memohon maaf lalu pulang. Lalu ditanya orang, "Kala kena lakai maaf?" Dia jawab, "Sudah. Saya sudah minta maaf." Terus, "Hana ke pemaaf? Kakak, bahamanan yang penting lom kali kau lakai maaf. Urusan anak pun maaf, urusan roh ke." Jadi bahasanya yang penting sudah minta maaf. Tidak dimaafkan terserahlah. Yang penting saya sudah datang minta maaf. Apakah Allah bersikap begitu? Apakah Allah memaafkan orang-orang yang belum dimaafkan oleh manusia? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Hubungan dengan Allah lebih mudah daripada hubungan dengan manusia.
Allah Subhanahu Wa Taala kita berkhianat kepadanya, berpuluh tahun kita tidak salat, hari ini baru kita taubat, lentangkan sajadah, tumpahkan air mata, memohon ampun. Detik itu juga Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Allah bisa ampunkan, Allah bisa sayang kembali. Masya Allah, Allah memudahkan urusan itu. Tapi dengan manusia, selama belum dimaafkan, maka wajib datang kembali. Jadi baik gaya lekai maaf itu sang-sang sudah datang minta maaf lalu kemudian sudah selesai. Tidak. Kalau dia belum maafkan, belum selesai. Besok datang lagi. Makanya bapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Rasulullah menyebutkan nanti hari kiamat tidak ada dirham, tidak ada dinar. Oleh karena itu, jalan paling mudah untuk minta maaf kepada sesama muslim yang sudah kita burukkan, yang sudah kita hinakan dalam grup-grup WA, dalam bentuk apapun, maka caranya bawalah dinar atau dirham menjadi jembatan agar mudah untuk dimaafkan. Makanya waktu datang minta maaf itu, nyan bejak dengan cara reman. Ketika kita datang minta maaf, kita bilang lagi, saya ini datang karena permintaan Pak Kecik. Menyokan geju ni kecil, mati hang kujak bakah, kan hebat tak kah? Ni cara lelaki ma'ah. Nyokan lelaki ma'ah orangnya. Cuma kah geju ni Pak Kecik, menyokan Pak Kecik, yo hang kutim. Masya Allah, datang dengan cara begitu, kesombongan yang dia bawa, maka susah dimaafkan. Tapi datanglah dengan tawadhu'. Datanglah dengan dinar dan dirham. Hari ini masih ada rupiah. Bawalah parsel. Bawalah gula 25 kilo, bimoli 20 kilo, neme kulkah sabo, pemaaf pahan, cini. Cini me kulkah sabo, nyompat kulkah dua buah pintu. Ya, ini kulkas pak dua pintu. Saya mohon maaf. Ya. Masya Allah, belum kita minta maaf, dia sudah mengatakan kajit, kalau pemaaf, ciknya olom prerioroji. Masya Allah, bapak ibu menaka Allah. Datanglah dengan dinar dan dirham sebelum hari tidak ada dirham dan tidak ada dinar. Halalkan hari ini. Jangan hanya bermimpi-mimpi. Entuk pula kemaah wate kena ujar haji kata pula kemaah. Haji hari ini daftar 2050 baru berangkat. Ada yang mengatakan nanti saya minta maaf waktu hari raya Aidul Fitri. Kalau jumpa dengan hari raya Aidul Fitri, hari ini orang bisa meninggal dalam keadaan muda, tidak ada terdeteksi tanda-tanda apapun. OTG, pegawai kesihatan OTG. Tidak ada gejala. Mati. Rencana minta maaf tidak sampai. Rasulullah menasihati, falyatahallal, segera minta maaf, segera. Kalau ada gengsi-gengsi, maka pukullah dengan permohonan kepada Allah agar Allah meluluhkan hati kita dan hati orang yang akan kita minta maaf. Bagi para orang yang belum bayar hutang, segera minta maaf. Tapi hutangnya bayar. Nyobek gara-gara ni dengar nyowo nyon lakai muah lakai muah. Lu nak hutang dengan ro ni. Saya ada hutang dengan bapak sekian juta. Mohon maaflah. Bayarnya bayar adalah minta maafnya orang minta hutang. Jadi bukan minta maaf saja tanpa bayar. Jemaah berkat Allah. Lalu apa yang terjadi di hari kiamat nanti kalau seandainya kita belum meminta maaf hari ini? Apa yang terjadi pada kita? Bagaimana keadaan nasib kita seandainya nanti hari kiamat kita meninggal hari ini dalam keadaan sakit hatinya orang, walaupun ribuan orang mengatakan jeroh, tapi jeroh di depan jenazah seandainya bukan keluar dari sanubari paling dalam, itu tidak termasuk sanak yang sebenarnya, tidak termasuk pujian yang sebenarnya. Karena ada hadis Nabi SAW yang menyatakan ketika nama kita dipanggil di mik-mik masjid, di mik-mik menasah, terucap inna lillah, disebutkan nama kita, lalu kemudian semua orang mengatakan sudah meninggal fulan, orangnya baik, masya Allah, hari ini dia telah pergi, orangnya ahli sedekah, orangnya begini, semua kebaikan dipuji, keluar dari sanubari tanpa ditanya, itulah yang menyebabkan husnul khatimah, itulah yang menyebabkan husnul khatimah, pujian muslim sesama mereka. Tapi kalau nama kita dipanggil, profesi kita adalah pencuri, begitu dipanggil orang mengatakan alhamdulillah kamati ji kamati kok bro urang
Selama dia hidup, Masya Allah, provokator habis. Yang hancur orang gara-gara Najib. Walaupun nanti di depan jenazah, waktu ditanya apakah jenazah ini jeroh, lalu kita jawab jeroh. Lati pun panina jeroh, kupadi huruf. Yang dihitung hati, bukan mulut. Jemaah melakukan Allah. Maka hiduplah dalam keadaan dipuji-puji sesama Muslim. Hiduplah memancing rasa suka sesama Muslim. Jangan terlalu buat masalah yang kira-kira tidak perlu. Jangan bermusuh-musuhan yang kira-kira bukan tempatnya. Jangan tegakkan benang basah yang tidak menemukan solusinya. Kenapa kita hari ini ribut dengan urusan khilafiyah? Kita tidak pernah urus orang yang tidak salat. Tetapi sesama orang salat kita sibuk saling hina-menghina. Kenapa hari ini kita disibukkan mencari Allah di mana? Padahal Allah tidak suruh mencari dirinya di mana. Yang disuruh taat kepadanya. Kita bersaksi iman kita bukan dengan bersaksi di mana Allah. Tapi kita bersaksi iman kita bahawa Allah adalah Tuhan kita. Cukup selesai jadi saksi iman. Tidak pernah ditanya, Ashhadu an la ilaha illallah. Hana pertanyaan berikutnya, Aina Allah? Tidak ada. Maka jangan ributkan urusan itu. Jangan pecahkan kaum muslimin dengan pertanyaan itu. Kasih ibadah mentang. Tafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jangan terlalu panjang engkau memikirkan tentang Tuhanmu, tapi pikirkanlah tentang nasib dirimu. Masya Allah, bekah urunya. Alhamdulillah nabacut persatuan katanya. Ada SMS yang menyatukan hati kita, bersalaman kita, berpelukan kita, gugurlah dosa selama ini. Masalah khilafiyah tegakkan benang basah. Sao kena perdebat katanya. Sao kena perdebat. Imam Hanafi mengatakan lipat tangan di bawah pusar. Imam Hanafi mengatakan kalau salat lipat tangannya di bawah pusar. Tapi jangan bawah kali. Roh meregam adalah indah. Siapa yang bisa luruskan bahwa Imam Syafi'i mengatakan antara pusar dan dada? Imam Hambali mengatakan di atas dada. Imam Malik luruskan tangan, jangan dilipat. Maukah kita mengatakan bid'ah kepada salah satu imam tersebut? Yang mereka teruji secara materi. Teruji kesalehannya, teruk getanya uronyo, kata petalahnya, kata petalahnya, hancur umat urusan ini. Beribadahlah dengan tenang, urusan khilafiyah simpan di hati, prinsip lakukan, lakukan saja, jangan hina orang lain. Hati-hatilah, susah minta maaf, susah minta maaf. Apalagi kita memburukkan orang lain di depan sini, maka menebarlah asap, menebarlah kapas yang kita susah mengutipnya kembali. Maka Rasulullah menasihati, halalkan dirimu hari ini sebelum kematian itu datang. Masya Allah, banyak saudara kita meninggal tanpa sempat meminta maaf. Lalu di ujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dia baca tu pak, kalau lewat setengah jam. Long mahu setengah jam cik, lewat kerau. Lalu Rasulullah menghabiskan hadisnya dengan mengatakan, wa in kana rajulun salihun ukhiza min hasanatihi. Kalau dia orang yang saleh tapi pernah buat zalim kepada orang lain. Orang saleh, jamaah selalu hadir dengan orang baik, senyum selalu terkembang, tapi ada satu kesalahan hutang tidak bayar. Apa kata Rasulullah? Kalau dia orangnya saleh, maka apa yang terjadi padanya, diambil kebaikannya, diambil amalnya, bimiqdar dulmatihi, seukuran dengan kezalimannya. Dia saleh tapi digabung dengan kezaliman, maka Allah ambil kebaikannya, ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi. Rupanya korbannya bukan satu orang, banyak orang. Maka akan datang berbagai orang. Ada yang disakiti hartanya, disakiti jiwanya, disakiti hatinya. Datang semua memohon Allah membalasnya. Habislah kebaikan, habislah kebaikan. Diberikan, ditransfer kepada orang. Inilah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, datang hari kiamat membawa berbagai kebaikan. Tapi kemudian dia hanya memberikannya kepada orang lain. Berubahlah dia yang seakan-akan ahli surga, padahal ahli neraka. Kalau dia tidak ada kebaikan, wa illam yakun lahu hasanat, seandainya dia tidak ada kebaikan, maka apa yang Allah lakukan? Ukhiza min sayyati sahibihi, maka orang yang dia korbankan di dunia, orang yang dia zalimi di dunia, mereka punya dosa. Kalau mereka punya dosa, diambil dosanya, lalu humila alaih, Allah campakkan ke dalam catatan amalnya. Maka orang yang terzalimi bisa masuk surga kerana terlalu ramai orang menzaliminya.
Jadi jemaah melakukan Allah, begitulah keadaan kita di hari kiamat nanti. Dan itu wajib terjadi, wajib terjadi. Maka salah satu keadilan Allah adalah membuat kiamat. Keadilan Allah membuat kiamat. Bagi mereka yang bertanya kepada kiamat ni Allah, pekan ketanya haudik mentang lagi-lagi nyawa tapi-tapi, pekan haudik mangat-mangat dengan sertifikasi tapi-tapi, gaji nak alhamdulillah afanza di ke rumah, tajak main gunung salak tiga, gunung rambutan tiga. Kenapa Allah tidak biarkan kita hidup begini saja? Kita bisa kahwin sampai beberapa kali yang urinang nyani dek, nyogalah punya. Jadi kenapa Allah tidak biarkan kita immortal, hidup selama-lama? Allah kenapa buat kiamat? Ketahuilah jemaah melakukan Allah, keadilan Allah membuat kiamat, membalas mereka yang berangan-angan ingin hidup lebih baik. Surga, Allah ingin balas itu. Dan sekaligus membalas mereka yang tersakiti di dunia. Cukup sakit hati. Kasus kita mencuri ayam, bawa pengadilan, hukuman 3 tahun. Ada orang ratusan juta, hukuman 1 tahun. Sampai hari ini, ada yang tidak tahu di mana. Ada yang di Singapura tahu keadaannya, tidak pernah bisa dibawa pulang. Subhanallah, sakit hati. Sakit hati didzalimi. Seharusnya ongkos buat KTP 100 ribu. Didzalimi menjadi 200 ribu. Sakit hati, Tuhan. Sakit. Tapi di keurungnya, hanya ada apa? Mepep-pep likut. Sakit hati itu, kapan kita bisa balaskan? Tunggu kiamat. Maka bersyukurlah Allah buat kiamat. Bersyukurlah kita akan dibalas oleh Allah seadil-adilnya. Inilah kasih sayang Allah. Maka yang hari ini terzalimi, nasabar. Sabarlah. Berdoalah kepada Allah. Dan doa orang zalim tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang zalim, wa in kana kafiran, walaupun orang yang dizalimi itu kafir. Walaupun orang yang dizalimi kafir, tetap diterima Allah doanya. Ini aneh hadis ini. Masa orang kafir diterima doa oleh Allah kita? Padahal dia tidak menuhankan Allah kita. Tapi Rasulullah mengatakan, urusan kezaliman yang terzalimi, wa in kana kafiran, walaupun kafir, tetap diterima Allah. Para ulama mensyarah, Allah terima doa orang kafir khusus ketika dizalimi, bukan karena Allah sayang pada mereka. Tapi Allah ingin menunjukkan, wa huwa ahkamul hakimin, akulah yang paling adil di atas dunia, di atas dunia dan akhirat. Maka jemaah melakukan Allah, mari kita bina hati kita. Yang sudah pernah menyakiti, minta maaflah. Yang belum pernah, jangan coba-coba. Jadi mudah-mudahan corong SMS ini menjadi corong bagi kita untuk saling memaafkan, saling bersatu. Maka jika wate-wate SMS tiga ke nak bayi hutang, nenging-nging so yang nak wate nak hutang anak nak bayi, nak meju peng baju-baju. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafarah majlis yang mengampunkan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.